Dalam hidup ni kita jangan minta keadaan akan baik saja. Tapi kita harus minta ataupun kita harus harap dalam apa juga keadaan, kita bakal tabah untuk menghadapinya. Begitu. Di hujung tahun 2020, bakal datang tahun baru 2021. Saya tak tahu perjalanan tahun 2020 ni sama ada satu tahun yang dibazirkan ataupun satu tahun yang banyak manfaat di dalamnya. Walau bagaimanapun, saya fikir tahun 2020 ni adalah tahun yang walaupun punya itu dan ini, kekelangkabutan benda baru yang kita lalui dalam kehidupan kita, tapi bagi saya penuh dengan hikmahnya. Dan saya fikir setiap daripada kita belajar benda baru di tahun 2020 ini dan kita lalui satu benda yang kita rasa kita tak sangka boleh terjadi berlaku, telah pun terjadi, telah pun berlaku, dan juga memberikan pengalaman yang baru. Satu, dia define kehidupan dengan lebih matang lagi, saya fikir begitu. Secara peribadinya, saya tak pernah pun terfikir yang bahawa walaupun dalam fikir saya yang liar dalam kehidupan saya ni, kita akan diarahkan untuk tak boleh sembahyang Jumaat ataupun sembahyang Jumaat. Saya tak pernah fikir benda tu tinggal dekat Malaysia, benda tu boleh terjadi berlaku. Tapi ianya terjadi berlaku di tahun 2020 ni. Jadi, saya rasa bila benda ni terjadi berlaku, dia memberikan saya satu tangkapan yang baru tentang kehidupan, yang bahawa kadang-kadang benda yang kita tak sangka tu boleh terjadi, boleh berlaku dalam sekelip mata saya. Dan banyak mengajarlah saya fikir tahun 2020 ini. Dan oleh kerana ianya banyak mengajar, makanya ia menjadikan kita manusia yang lebih bersedia, lebih matang, lebih menerima akan keadaan itu dan ini dan sebagainya. Okey, Banas, 2020 dah menyaksikan kita, rakyat Malaysia diberi dugaan. Okey. Terutamanya pasal COVID-19 lah. Jadi macam mana penerimaan Abang Nas ataupun macam mana benda tu mengganggu-gugat kehidupan Abang Nas? Dia COVID-19 ni tak adalah mengganggu-gugat kehidupan saya sebenarnya. Tapi paling tidak dia memberikan kita faham seperti mana yang saya katakan tentang dalam kehidupan ini apa saja boleh terjadi, boleh berlaku. Dan kadang takkan kita rasa akan bertambah, akan baik sepanjang masa dalam hidup. Dan ada kalanya kalau sesuatu nikmat itu nak ditarik daripada kita, dia boleh ditarik begitu saja. Dan COVID-19 ni saya fikir membuktikan yang bahawa benda boleh berubah dalam sekelip mata. Sebenarnya kata orang tua tu memang boleh terjadi berlaku dalam hidup kita. Rumusan Abang Nas tentang perjalanan kerjaya untuk tahun ni pula macam mana? Lepas kita dah tahu tahun ni adalah tahun baru Abang Nas mula di shift yang baru, okay, dengan partner baru, tak lagi seorang. Macam mana Abang Nas sebenarnya? Itu yang saya kata di sebalik kekelangkabutan kita menghadapi COVID-19 secara peribadi dan secara am semuanya. Saya rasa ada macam-macam hikmah yang terjadi berlaku dalam kehidupan saya. Kalau daripada segi karier, berubah tempat, datangkan suasana baru, begitu begini dengan guest-guest yang saya fikir ataupun impact yang sangat-sangat interesting yang boleh dijadikan pengalaman itu ini dan sebagainya. Dan saya fikir banyak hikmah yang terjadi, banyak baik yang juga berlaku dalam tahun 2020 ini dalam hidup saya. Abang rasa untuk tahun 2021, kalau Abang boleh ubah sesuatu, apa dia yang nak diubah dan apa harapan Abang untuk tahun berikut ni? Satu orang dia cakap, dia kata dalam hidup ni kita jangan minta keadaan akan baik saja. Tapi kita harus minta ataupun kita harus harap dalam apa juga keadaan, kita bakal tabah untuk menghadapinya. Begitu. Jadi kalau macam tu pun saya mengharapkan, saya tak ada ingin ubah apa-apa. Cuma saya harap moga tahun akan datang, tahun depan ini, apa saja terjadi berlaku, saya dan anda semua, saya lah khususnya, tabah dalam melaluinya. Boleh terus tetap kita lalu, kita hadap apa saja terjadi berlaku. Harap keadaan baik. Tapi itu harapan sajalah.
boleh jadi baik, boleh jadi tidak. Cuma kita harap kita kuat untuk lalu perjalanan yang ditakdirkan untuk kita lalui. Saya fikir begitu.